kalau umpamanya orang luar negeri bisa beli itu banget ah. Karena kalau fans aku kan TKI-TKI yang terus, Arab itu nggak bisa beli ah. Oh iya iya banyak. Jadi tau nggak aku mengakalinya apa? Open itu just tip ke manajer. Oh ini lemarinya gue tahu, ini lemari rahasia sini. Ini lemari rahasia. Berantakan belum diberesin. Ternyata ini semua adalah rahasia. Dingin banget ih. Sepatu, enak. Tas, mama Is semua di semua. Di atas apa teh? Ini udah baju. Bukannya dari sini. Ini baju mama semua yang ada di sini. Sepatu juga. Ih, luar biasa loh. Ini tuh tapi guys, kalau gini tuh ada perlengkapan tempur istilahnya ya. Iya, iya. Jadi sengaja di aku larang suamiku masuk sini karena kalau enggak dia pengen beberes nih. Oh. Kata gue jangan, karena kan kita yang tahu maksudnya besok buat syuting ini plak-plak-plak. Si papa tuh hobi banget beberes. Hobi. Ke rumah aku dong. Dan paling sebelnya kalau gini, barang mama di sini di mana ya? Di mana ya? Gue kesel tuh. Kata gue sejak saat itu don't touch my stuff. Oke, akhirnya di sini nyimpen rahasia-rahasia yang nggak papa gak tahu. Nggak ada rahasia. Kalau rahasia nggak di sini lah. Nggak ada rahasia. Mama nih kalau kan ini banyak nih ya tas, sepatu. Kan ada juga artis kalau udah nggak suka dijual. Kalau mama tuh tipe yang mama simpen, dikasih ke anak atau dijual atau di garasi. Dikasih ke anak, tapi Salsa sih kadang-kadang suka lebay juga. Lebaynya? Dia kan di Gecraft. Masa meeting pakai Hermes, kata gue mau ngapain. Kadang-kadang katanya suka diginiin sama si Mas Sandi. Kan dia dua wajah Sandi Uno kan. Sa, lu ngapain pakai Dior? Meeting Gecraft, anak baru lagi. Pakai Dior sepatu Apos ya. Terus tiba-tiba Hermes katanya gini. Emang seukuran? Seukuran. Sepatu nomor berapa? Sepatu 35. Kok sama sih, mah? Tuh masuk sama aku, mah. Ya, boleh nih. Masuk, pintar nih. Cuma ngomong gitu sih ya. Iya. Masuk. Loh, mah. Udah gak bisa sama. Dicopot nih, mah. Sama. Gak usah, Teng. Gak usah ke pancing, Teng. Aku juga udah punya. Ya udah, kalau udah punya gak usah. Ya udah, gak usah. Ma, yang boleh dibongkar yang mana, Ma? Barang-barang koleksi mama ya, Ma. Ini nih, disitu ada baju dangdut banget sini, deh. Kok lu tau banget sih? Tadi barusan gak intip. Nih. Baju dangdut banget. Ini dangdut banget. Aduh, astagfirullahaladzim. Ini dangdut banget nih. Ini dangdut banget ini. Bling-bling banget. Aduh, beneran. Beneran, sakit. Ma, kalau aku mau nginep sini ada kamar tamu gak sih? Aku ada. Oh, ada ya. Kamar Depano atau kamar Sasa. Aku tahu juga lokasinya nih. Ada kamar yang Ma, aku hari ini kayaknya gak pulang deh ke Andara. Aku pulang kemari. Padahal kan deket banget ya, Andara.